Tahu nggak bro, ada satu hal yang sering dilupakan tapi sebenarnya bisa bikin lo lebih diinginkan sama wanita. Gue kasih contoh dari anime ya bro. Hanamichi Sakuragi dari anime Slam Dunk. Ditolak ratusan cewek padahal dia tinggi, atletis, ganteng. Nasibnya baru berubah ketika dia serius berjuang main basket buat sekolahnya. Baru, cewek-cewek mulai ngeliat dia sebagai cowok yang keren. Hippo Makunouchi. Dianggap sebagai anak culun, pemalu, introvert, jangankan cewek. Tiap hari dia dibully sama teman-temannya. Baru ketika dia serius mengejar mimpi jadi petinju, banyak cewek yang suka sama dia. Contoh lagi Nobita, udah pakai alat canggih Doraemon pun masih nggak dilirik sama Shizuka. Justru ketika ditinggal Doraemon dan Nobita punya mimpi buat rajin belajar biar bisa memperbaiki Doraemon, dia justru bisa menikahi Shizuka. Masih banyak lagi contohnya, mulai dari Kobayashi Kawasena, Naruto, Krillin, Kenichi Hirahama, Saitama, dan nggak cuma di anime bro, di dunia nyata juga gitu. Rumus ini juga merupakan rumus pertama yang ditulis sama David Deida di bukunya The Way of the Superior Man. Dia bilang, untuk jadi seorang pria yang diinginkan banyak wanita, seorang pria harus selalu memprioritaskan tujuan hidupnya di atas percintaannya. Percaya deh bro, saat lo serius memperjuangkan tujuan hidup, lo bakal kelihatan keren banget, ganteng banget, suamiable banget di mata wanita. Sebaliknya, kalau lo kerjaannya cuma rebahan, main judi online, nongkrong gak jelas, ganteng apapun diri lo, cewek juga lama-lama gak akan tertarik sama lo bro. Jadi, tanya ke diri lo sendiri bro, apa tujuan hidup lo? Apa lo mau jadi pebisnis sukses? Mau jadi pria kaya raya? Mau membahagiakan orang tua dan bangsa? Boleh banget. Share di kolom komentar biar kita saling belajar. Lo wajib punya tujuan hidup dari sekarang, semuda apapun usia lo. Karena ini bakal menyelamatkan lo dari kehancuran dan bikin lo jadi seorang pria sejati yang kuat. Lo bisa baca buku Rahasia Lelaki kalau mau tahu cara menemukan tujuan hidup dan membangkitkan berbagai kekuatan tersembunyi seorang pria. Ada di pinjam komen. Gua percaya kok bro. Tujuan hidup lo akan membuat hidup lo jadi lebih baik. Tetap kuat, perjuangkan terus ya bro. Salam Everyman, semangat bro.